Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi zidni ilma, Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan wa a'udzu bika Rabbi ayyadurun. Alhamdulillah. Kita hormati lagi, mudah-mudahan kita sehat dan segala doa-doa kita saat ini dikabulkan Allah dan di akhirat kita selamat dunia. Cerita ngaji ini, nak selamat dunia, selamat akhirat. Itu pula cerita, bahagia dunia, bahagia akhirat. Tenang dunia, tenang pula di akhirat. Ini ceritakan ngaji. Itu pula banyak ikut. Kita kenai surat ke-7 Al-A'raf ayat ke-179. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami jadikan isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Ini menyuk kabar, cuman kabar ini nas pado-pado gitu. Harus itu kina isa-isa. Dia uji Allah di Quran ini terdunan ayat 7 surat 7 ayat 179 ini. Kami jadikan isi neraka jahanam kebanyakan jin dan manusia wisio. Lanjut tahulah Allah. Allah keberuntung kita sebenarnya. Kitab kita ini, Al-Quran ini, lanjut tahu dahulu. Kami lah tetapkan, kami lah jadikan jin manusia sebagai penghuni tetap untuk neraka jahanam. Kati lain ini, kecuali jin dan manusia. Ya menjin ada dewe pelajaran ustaz jin misal guru-guru jin ada dewe mengingatkan. No kita ni manusia makanya sangat ingatkan. Kita perlu kita banyak mengurusi jin penting mengurusi kita sesama manusia budak. Kami lah tetapkan isi neraka jahanam nanti jin no kebanyakan manusia banyak. Lalu di ayat lain batu, ya membatu dia pulau dan ditakinkan itu. Nah, mereka mempunyai hati, tapi mereka tidak dipergunakannya untuk memahami ayat Allah. Ternyata bukan segala manusia, bukan segala jin, manusia nulul mano nulat dijanjikan Allah isi neraka jahanam niklo calon niklo. Manusia punya hati, cuman nedo baca memahami ayat Allah. Ada hati odore, ada pikiran cuma dia nak memahami ayat Allah. Dia nak dia mahu. Kalau kita pikirkan, kalau kita goyurkan, dia dah sibuk terus kalau petang pagi siang malam gitu kan, gawe ada santai dan santai tu kita belajar. Nah ini dia yang nak dia sama sekali. Nah nutup diri sama tempul. Oi, aman kita lah urusan kita. Oi, nah, jangan. Mumpung kita nyuruh Allah kesempatan nyawa masih panjang uji kita nyawa masih panjang gila pulo. Nah ini nu kedua dia nu pertama tadi ada hati cuma dia ada paham bukan dia ada paham bukan dia ada belajar maksudnya enak deh sapu baik menggala kan Allah nyuruh pemahaman tidak. Yang kedua mereka mempunyai mata cuma tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Ada mata gitu kan. Mata nedo kita gunakan.
seumur-umur hidup kita, hendak kita gunakan untuk memahami, melihat tanda-tanda kekuasaan ayat-ayat Allah. Nedo ayat ini kita kinai ayat-ayat mujifu di kebun, di umum, di sawah, banyak ayat-ayat Allah ciptakan ini, Allah ciptakan ini. Cuma kita tidak keluar. Kalau mana kita memang kekuat dengan ayat-ayat di kebun, di sawah, di mana-mana itu. Nak jadi Quran ini maka kita kuat. Oh ini ayat Allah. Oh hujan itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Angin, bulu, gempo, segala macam air, kan? Ngaposangan apa namanya tanaman-tanaman pasca hidup itu tanda-tanda kok. Jadi mana kita kuat? Jadi Quran ini. Nama kita lah berusaha kan? Kita bersyukur apa masih ada atau saudara-saudara kita nelayan kan Allah apa namanya uji dengan atau nyonya dah baca lagi. Kita masih baca. Alhamdulillah masih bersyukur. No kedua, mempunyai telinga tapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Telinga ado di Allah semanusianya. Mata ado, hati, pikiran ado, cuman dia ne digunono untuk paham ayat-ayat Allah ini. Makanya apa namanya ini penghuni ditetapkan ala penghuni neraka jahanam. Nerakonyo namanya neraka jahanam. Kalau kita nyata dong, jangan sampai kita masuk di sini rugi kita tulang. Mereka itu seperti binatang ternak, sama belok binatang peliharaan kita, uji Allah, peliharaan kita, dia kambing, sapi, ada matonyo, cuma nih dong, di panti dia ngaji nih, ada pulau telingonyo nih dong, dia nengang-nengangnya mengaji, ada pulau pikirannya nih dong, dia apa nempokan belajar ngaji apa nak. Belajar memahami tentang hidup, nedo. Dia roh kita, kita ya. Nah ini insya Allah mereka sama seperti binatang ternak. Kalau jika kamu tumbuh ngarang, kita ibel surat 7 ayat 179. Itu. Bahkan mereka sesat lagi dari binatang, lebih parah, lebih parah, lebih dia nak punya, lebih rendah lagi dari binatang peliharaan itu. Mau binatang kan masih juga dia mano nu lemak, mano nu apa namanya dia nak makan masih milih-milih juga. Mau kita malah hilo dia tu, itu milih-milih gasah itu. Anu jemu nak dia kelawat dia berkoko. Itu lebih nyati di jemu kita. Bahkan mereka lebih sesat lagi, mereka itu orang yang lalai. Terutama di Allah di dunia dulu ternyata dia ini lalai. Karena kelalaian, dia terlanjur lalai, udah berhubung, ya. Amal terlanjur lalai, dia uji dia kan. Padahal kaki, dedo kita jangan mudah putus asa dalam menunggu dunia. Kita nafasi matebe, silau masih ada kesempatan dalam untuk memperbaiki diri. Dalam apa lagi kita masih muda, masih panjang, masih teman makan istilah ya, masih kesempatan masih banyak. Itu itulah untuk merubah diri kita, apa lagi kalau kita bukan kita rewel. Apalagi nak merubah keluarga kita, kita lah berkeluarga kita, anak cucu besar galau ya, kita nak berubah ya, kita itulah. Mohon maaf, mudah-mudahan video yang disampaikan ini yaitu aku namanya baca oh silau no baca komokan mungkin banyak salah dan kata-kata itu tidak benar ya, mohon maaf, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.